Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal memainkan event baru ya, yang lagi berlangsung untuk minggu ini cuy ya. Dan namanya New Spring ya, untuk event terbarunya ini cuy ya. Letaknya ada di bawah diamond kalian cuy ya, yang gambar banteng. Ingat, ini banteng atau bupalo ya, atau apa anjing. Oke, tidak apa-apa cuy. Berarti ini hari raya ya, untuk negara tercinta, yaitu negara China ya, yang banyak mengeluarkan game-game bagus cuy. Oke, dan di sini kita lihat ya cuy, ada Babang Saitama yang sudah menggunakan kostum. Oh, ada Mamang Tatsumaki di sini cuy. Dan player si Fes cakep banget bajunya cuy. Ini si Fes bener-bener loh cuy. Ini kostumnya bagus banget dibanding yang lain ya. Jadi kelihatan karakter baru cuy. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung lihat ya, ada apa saja di sini cuy. Oke, yang pertama di sini ada Dragon Dance ya. Ada Dragon Dance, kita lihat Dragon Dance isinya apa. Wow, di sini kita bisa menggunakan ya. Kita bisa menggunakan 3 karakter, atau misalkan ini ada 3 musuh ya, di sini ada Tatsumaki, Sonic, kemudian si Silver Peng ya. Oke, dan di sini karena gue kesel sama si Sonic ya, gue kagak pernah mendapatkan si Tatsumaki. Jadi gue hajar si Tatsumaki cuy di sini ya. Oke, dan kita di sini untuk Lucky Shop-nya apa yang bisa kita beli di sini? Wow, untuk Lucky Shop-nya di sini ada si Golden Ball. Nah, ini yang gue pasti bakal beli mah cuy. Aduh, supply token cuy. Mantap ini. Kemudian yang lainnya nggak ada lagi yang bisa kita beli cuy. Ini masih belum ya, damage kita belum menyentuh, dan nanti bisa kita beli 10, lumayan mantap jiwa. Oke, dan kemudian di sini, oh ini gede-gedean damage ya, ini sih gede-gedean damage. Rekui yang tetap masih ranking pertama, Rekui cuy, ranking pertama dipegang Babang Rekui. Kemudian HT Regis, Orlulu nih musuh gue nih cuy, musuh gue ada di nomor 3 ya. Nanti kita cari lagi dari arena dan kita coba hajar ya cuy. Oke, ini gede-gedean damage ya, gede-gedean damage tuh skip dulu. Kemudian ada greeting ya, ini greeting dibukanya berapa ini? 12. Oh, tanggal 12 jadi bukanya cuy. Dibukanya tanggal 12 sampai tanggal 18 Februari. Oke, kemudian ada Spring Quest ya. Kita lihat Spring Quest isinya apa. Wow, ini yang wajib dibeli sih cuy. Ini yang wajib kita beli ya. Ini yang wajib kita beli karena kostumnya bagus banget sih cuy. Ini kostumnya, kostum yang bisa kita dapatkan ya, kostum si Best King. Ini keren sih cuy, Best King-nya keren sih cuy. Jadi kelihatan ini ya, kelihatan singa anjing. Jadi kelihatan singa cuy. Oke, dan kita sini berapa harganya ya? Oke, untuk harganya ini $14. Oke, sekitar ini ya, sekitar 200 ribuan lah ya. Sekitar 200 ribuan cuy, sekitar 200 ribu, 250-an ya. Oke. Dan quest-nya mudah ya, di sini daily dan juga ada farewell quest-nya ya. Oke. Kita skip dulu karena ini harus kita beli dulu cuy. Ini bagus sih, gue pengen banget cuy ya. Oke, kemudian yang ketiga ada Fortune Wish ya. Kita lihat di sini Fortune Wish. Ada wishnya sampai Lucky Wish ya. Oke, di sini yang pertama bisa kita pilih ya. Wow, ada limited voucher sama ini yang pasti ya. Pasti jangan lupa ambil ya, ambil kartu reset ya. Ini gue bingung nih, kartu reset sama apa? Sama black ticket tentunya. Ambil. Nah, nice banget wish yang pertama nih, mantap cuy. Oke, wish yang kedua nanti bisa dipilih lagi di sini ya. Oke, ya nice. Ada 5 di situ. Kemudian ada apa di sini? Spring Challenge. Spring Challenge juga dibukanya pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 sampai tanggal 18. Oke. Belum ada lagi yang kebuka di sini, kampret. Jadi kita harus main dragon ini dulu ya. Dragon apa ini ya? Naga kampret ini, oke. Dan kita lihat ada dragon albumnya di sini. Wow, 0 sampai 100 ya. Untuk mendapatkan ini bahan untuk membuka Lucky Wish tadi ya. Oke, kita coba dulu. Yang pertama, kita lawan dulu Babang Sonic ya. Kita coba dulu lawan Babang Sonic. Oke, squad yang digunakan di sini harusnya bawa ini ya, bawa si kampret ya, bawa Dr. Genus. Kemudian satu lagi ya, satu lagi ini. Oke, bawa siapa ya satu lagi? Oke, ya bawa si Goketsu biar heal-nya deras ya, biar heal-nya deras. Kemudian Goketsu-nya taruh di depan ya. Goketsu-nya taruh di depan. Oke, udah kayak gini kayaknya ya. Oke, let's go. Kita coba ya. Walaupun amai gue belum maksimal ini cuy ya. Oke, dan kita udah masuk ke dalamnya ya. Ntar dulu, jangan main auto-auto dulu anjir. Oke, nice, kena internal injury lu mamam. Mamam usia ya. Oke, dan di sini kayaknya gue jangan ulti deh. Basic saja. Follow up nice, 723.000. Oh, 554.000. Sakit-sakit follow up-nya ya. Sakit-sakit juga lumayan. Oke, kejam. Tapi ini enggak ada yang kena city ya, cuy. Enggak, setternya enggak masuk lagi si iblis nih. Si atomiknya gitu kampretnya, cuy. Setternya itu aduh, 50% saja kemungkinannya ya. Harusnya satu ini target utama langsung auto gitu, auto setter langsung, harusnya gitu ya, langsung auto setter. Oke, Hujinkang untung sini ngajar sih kampret zombie man ya. Nice ya, increase lagi cuy.
Oke, kita coba ya. Kita coba di sini ulti. Enggak usah ulti. Diam aja lu. Pukul biasa aja internal injury. Mamam, 772.000. Oke, kita coba di sini ya. Kita basic atau ulti ya? Ulti saja deh. Ulti saja di sini. Ulti saja. Slap. Gider. Cakep 550.000. Mamam, 700.000. Ini nih atomic please dong. Setter biar naik damage lu. Atomic. Kejar. Oke, setter cakep kayak gitu dong. Oke. 700. Oke, kita hajar lagi menggunakan si Amai. 1 2 3 4 5. Mantap sekali. Mantap, mantap, mantap jiwa. Oke, basic nih gue bingung. Oke, ulti 3 nih cukup enggak ya? Ulti 3 cukup enggak ya? Oke, satu-satu aja deh, satu-satu gini ya. Oke, kemudian kita skip saja. Kita skip terlebih dahulu ya, kita skip terlebih dahulu cu, dan kita lihat damage-nya berapa. Wah, lumayan ya. 6,6 cu, 6,6 jutreng ya, 6,6 jutreng dan dapat 1 Dragon Dance Coin. Oke, kemudian kita coba lagi. Ya, kita coba yang Silver Pang. Kita coba yang Silver Pang di sini. Penasaran juga gue. Aduh, kita coba yang Silver Pang ya. Oke, kita coba yang Silver Pang. Nice, kita coba hajar yang Silver Pang. Anjir, kesel gue sama si Silver Pang. Tapi ini harus kritikal enggak ya? Kayak ini coy, kayak di quest ya. Oke, enggak internal injury, mampus injury lagi. Aduh, cakep, cakep, cakep. Kejam. Kesel gue, ini enggak shatter-shatter awal-awal. Seriusan nih si ini siapa sih Atomic? Benci banget gue. Seriusan enggak shatter-shatter dari tadi ya. Harus ronde kedua mulu, shatter ronde kedua sampai selanjutnya gitu baru shatter. Ronde pertama enggak shatter-shatter. Oke, Yusui Gansaigen. Yang dihajar si zombie man. Oke, tidak apa-apa. Santai, santai, santai. Gue hajar nih, kasih internal injury nih. Sakit-sakit lu. Oke, kita kasih lagi. Jangan dulu, kita kasih dulu injury nih, internal ya. Injury. Ayo dong, Atomic bantu gue. Oke, bantu gue Atomic. Atomic. Kejam. Atomic kejam. Nice setter. Kan harus ronde kedua dulu baru setter si anjing. Harus ronde kedua dulu baru setter. Harus ronde kedua dulu setter. Oke, nice. 1,6 enggak 5 combo dan kita lihat damage-nya berapa cuy lawan Super Tank. 4,8. Lebih besar ngelawan si itu ya, siapa namanya? Lebih besar untuk melawan si Sonic ya, guys. Oke, dan di sini kita bakal coba untuk melawan si ini lagi ya, siapa namanya? Si Tatsu Mekong ya. Tatsu Mekong kita coba bakal hajar juga, cuy. Tatsumaki bakal kita hajar juga, tapi gue bingung di sini bawa Goketsu atau TTM ya. Atau TTM ya, TTM bisa dapetin ini, dapetin energi cuy. Atau si Chill Emperor bisa dapat burst ya. Aduh, pusing-pusing pala gue cuy. Pusing-pusing-pusing pala. Pala pusing, pala pusing. Ini lebih bagus si Chill Emperor sih ya. Cuman kalau misalkan gue nggak bawa ini, nggak dapat heal dong gue. Aduh, pusing pala gue, pusing pala ini. Oke, kita coba ya. Kita coba bawa ini aja ya. Kita bawa Chill Emperor, kemudian Best King sini. Tapi kita core-nya nggak maksimal. Kita coba ya. Kita coba saja terlebih dahulu cuy. Tapi harusnya dapat ini lebih bagus ya. Oke, please setter. Setter di sini cuy. Setter, anjir. Setter, setter, setter. Nice, critical. Lebih bagus nih ternyata di sini ya. Lebih bagus. Oke, nice. Kita hajar lagi cuy. Kita hajar lagi. Oke, ayo dong ulti Amai. Amai maskun yang cantik. 1, 2, 3, 4. 1,4 juta tuh. 1,4. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Slowly, slowly bacur. Waduh, udah kuyuh baik kete aja di awal-awal nih. Jangan-jangan mati gue sebelum ronde 10, cu. Oke, jangan-jangan ini. Jangan, apa namanya? Jangan ini, cu. Jangan ulti. Basic saja, karena 2 turn lumayan setternya. Nice. Ya, dan di sini kita kasih ulti dari si babang zombie, ya. Mantap. Cakep. Waduh. Sakit-sakit lu. Pala lu, biji lu nih sakit. Sakit. Sakit ya, kasihan aja. Kasihan Tatsumaki dibeginiin. 1, 2, 3. Oke, 1,5 juta. Oke, tidak apa-apa, no problemo, no problemo ya, no problemo, no problemo. Oke, terus aja, terus attack decrease terus itu sampai mampus terus. Oke, dan gini mudah-mudahan setter, mudah-mudahan setter, mudah-mudahan setter. Cakep banget sama setter lu. Sakit-sakit lu, mata lu. Cakep ya. Oke, kita skip saja cuy. Kita lihat damage-nya berapa. Ya, lebih besar tuh ngehajar siapa cuy. 6,5. Oke, nice. Berarti jadi meningkat ya. Oke, gue lihat ya. Ranking gue masih ranking berapa ini cuy. Masih ranking berapa ini. Masih ranking berapa damage total gue. 34, 1,8 ya. 1,8. Oke, kita sweep dulu cuy. Kita sweep dulu ya. Satu kali aja dulu. Satu kali, oke. Dengan skor terbesar ya. Dengan skor terbesar satu kali lagi cuy. Abis-abis deh vitality gue. Abis-abis deh vitality gue. Aduh.
cuy, masih jauh ya. Wuh, ini udah berapa ratus kali anjir. Oke guys, jadi mungkin tutupnya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi ini dia cuy untuk event terbaru yang ada di One Punch Man ya. Semoga kalian makin seru ya cuy memainkan event ini walaupun sebagian masih belum terbuka. Oke, dan jangan lupa ya, jangan lupa mainkan cuy setiap hari agar bisa mendapatkan reward yang berlimpah. Thanks for watching and see you on next video. Ciao.